Pagi dah menjelma bersinar suria, hari pun cerah. Burung-burung pula terbang sini sana menyanyi riang. Bila hari petang, burung-burung pulang, masuklah ke sarang. Hari mula kelam, suria terbenam, hari pun malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita bersama sekali lagi dengan Cikgu Mizan, Cikgu. Pada sesi kali ini, saya akan memperkenalkan dua lagi buku aktiviti dan buku latih tubi, iaitu Matematik Awal dan juga Sains Awal di bawah tunjang Sains dan Teknologi. Untuk makluman ibu bapa dan juga para guru, buku Matematik Awal dan juga buku Sains Awal telah disusun berdasarkan kepada Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KSPK Semakan 2017. Sekiranya para guru dan juga para ibu bapa mengamati di dalam buku Matematik Awal dan juga di dalam buku Sains Awal, terdapat standard pembelajaran yang telah diletakkan di bahagian bawah halaman muka surat bagi memudahkan para guru merancang aktiviti dan juga menulis rancangan pelajaran harian. Seterusnya, aktiviti-aktiviti yang terdapat di dalam Matematik Awal dan juga Sains Awal memberi penekanan kepada konsep kemahiran berfikir aras tinggi, KEBAT ataupun Higher Order Thinking Skills. Terdapat empat konsep berfikir aras tinggi yang dimasukkan, iaitu kemahiran mengaplikasi, kemahiran menilai, kemahiran membuat analisis dan juga kemahiran mencipta. Selain itu, buku Matematik Awal dan juga Sains Awal mengandungi bahan interaktif yang boleh diimbas oleh guru dan juga ibu bapa menggunakan kod QR. Dan yang terakhir, buku Matematik Awal dan juga Sains Awal keluaran Al-Amin menyediakan panduan ataupun manual penggunaan buku bagi memudahkan para guru dan juga para ibu bapa menggunakan buku Matematik Awal dan juga Sains Awal.